Berita terhangat hari ini, tanggal 2 Maret 2020, sebuah pusat perbelanjaan di daerah Gading Serpong diberitakan hampir habis terjual. Ini adalah dampak dari virus corona yang mulai masuk ke Indonesia. Bahan pokok makanan dan produk hand sanitizer lainnya merupakan produk yang paling diburu oleh warga sekitar Gading Serpong. Jadi kawan, dengan adanya kabar virus corona ini, semoga kita dapat menjaga kesehatan dan kebersihan tangan kita. Sekian info atau berita yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.